Prediksi Chelsea vs AC Milan, 6 Oktober 2022. Chelsea akan menjamu AC Milan di Stamford Bridge pada match ketiga grup E Liga Champions 2022-2023. Pertandingan ini dijadwalkan kick off pada Kamis, 6 Oktober 2022. Reuni menjadi salah satu hal yang melatar belakangi pertandingan ini. Di kubu Chelsea, ada mantan bek Milan periode 2009 sampai 2012, yaitu Thiago Silva. Di pihak Milan, ada ex-striker Chelsea periode 2018-2021, yakni Oliver Giroud. Mereka berdua pun diperkirakan sama-sama akan main dari menit awal. Chelsea baru mengumpulkan 1 poin dan kini masih terbenam di posisi terbawah. Sementara itu, Milan memimpin klasemen grup E dengan 4 poin. Pada match pertama, Chelsea kalah 0-1 di kandang Dinamo Zagreb. Kekalahan itu berujung kepada pemecatan Thomas Tuchel dan penunjukan Graham Potter sebagai pelatih baru. Dalam laga pertamanya bersama Potter, The Blues hanya meraih hasil imbang 1-1 saat menjamu Salzburg pada match kedua. 1 gol Chelsea di laga itu dicetak oleh Raheem Sterling. Chelsea kemudian menang di laga kedua bersama dengan Potter, yakni ketika melawan tuan rumah Crystal Palace di Premier League Inggris pada akhir pekan kemarin. The Blues menang 2-1 berkat gol-gol dari Aubameyang dan Conor Gallagher. Sama halnya seperti Chelsea, Milan juga hanya bermain seri 1-1 dengan Salzburg. Tetapi Milan meraihnya di kandang lawan pada match pertama. Milan kemudian melesat ke puncak usai membungkam Dinamo 3-1 di San Siro melalui gol-gol dari Giroud, Alexis Salamakers, dan Tommaso Pobega. Di Serie A Italia akhir pekan kemarin, Milan mengalahkan tuan rumah Empoli 3-1 lewat gol-gol dari Ante Rebic, Odi Balotaure, dan Rafael Leao. Kemenangan itu bisa menjadi modal bagus bagi Rossoneri untuk melawat ke Stamford Bridge. Graham Potter belum ubah Chelsea, sabar, tunggu musim depan. Chelsea belum benar-benar mengalami perubahan signifikan sejak ditangani oleh Graham Potter. Gaya main The Blues kurang lebih sama, belum ada perubahan signifikan. Kondisi ini terlihat dalam duel tandang ke markas Crystal Palace akhir pekan lalu. Chelsea memang menang dengan skor 2-1, tetapi pertandingan tak berjalan mudah bagi mereka. Butuh gol di menit akhir. Kesulitan Chelsea ini mulai mengundang keraguan terhadap kualitas Potter. Ia diharapkan bisa membawa perubahan signifikan dari pelatih Chelsea sebelumnya, yakni Thomas Tuchel. Masalahnya hingga kini Potter justru belum benar-benar meyakinkan fans The Blues. Apa masalahnya? Kesulitan Potter ini juga diperhatikan oleh analis Premier League Paul Mercer. Menurutnya hingga kini, Potter belum benar-benar mendapatkan kesempatan untuk membentuk tim dan gaya main sesuai dengan keinginannya. Saya kira laga kontra Palace kemarin cukup menjelaskan situasi sekarang. Potter bakal butuh waktu. Permainan mereka tidak mengalir dengan baik. Terlihat cukup kacau, tapi memang dia butuh waktu untuk membentuk timnya. Masalahnya dia tak punya waktu. Mereka akan segera menghadapi AC Milan di Liga Champions dan mereka harus menang. Jika tidak bakal sulit untuk lolos. Padatnya jadwal pertandingan dan tekanan di Chelsea membuat Potter kesulitan memberikan sentuhannya dalam tim. Jadi Merson merasa bahwa The Blues bentukan Potter baru akan terasa musim depan. Sulit baginya menanamkan sentuhannya dalam tim sampai musim depan dikarenakan padatnya liga, dikarenakan ada Piala Dunia, dikarenakan mereka harus menghadapi laga ke laga dengan cukup padat dan harus menang. Cara Potter membentuk permainan Potter itu berasal dari kerja keras, bukan hanya meminta pemain memasuki lapangan dan bermain semaunya. Mereka bermain seperti sepak bola level top.